قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وألمكم في الدارين آمين إن الناس ثلاثة أجزام سابق ولاحق وماحق فالسابق الذي يسبق أهله واللاحق الذي يحب سلفه وذكرهم ويتشمم إلى سيرهم وأخلاقهم Fahada bihim wal wal billah wal Manusia itu terbagi tiga. Yang pertama sabik nyalib yang mendahului. Yang kedua lahik menyusul. Yang ketiga Mahik Merosot Mundur Sabik ma Lahik dan Mahik Mendahului itu Berarti ada Yang sudah melakukan Mengerjakan Tapi didahului Dengan yang belakangnya Ya kan Masa ada orang dikatakan mendahului kalau di depannya nggak ada, nggak mungkin di depannya ada, didahului, disalib. Kenapa ada yang mendahului? Ada yang lahik Lahik itu nyusul, berarti apa? Yang di depan itu sampai dia nyusul. Untuk bisa sampai seperti yang di depan, itu namanya nyusul. Berarti dia tidak nyalip Dia tidak mendahului Tapi nyusul Berarti yang di depan itu sampai Kemudian dia menyusul juga Sampai nah. Yang ketiga Mahik-mahik itu Dia tidak mendahului Dia tidak menyusul Kenapa? Antara tidak berangkat Atau berangkat Tapi Salah arah sehingga apa nggak bisa mendahului tidak juga bisa menyusul karena apa salah arah mestinya ke utara dia ke barat atau mestinya ke barat dia ke timur menyusul nggak menyusul bisa menyalip nggak bisa menyalip paham ya lah orang terbagi tiga ini antara dia mendahului atau menyusul atau salah arah. Nah. Lafaz sabik yang dimaksud dengan sabik itu siapa? Yang nyalip itu yang dimaksud dengan menyalip siapa? Alladhi yasbigu ahla. Yang menyalip atau mendahului keluarganya. Maksudnya apa? Mendahului orang-orang yang mulia sebelumnya. Kita ini, kita sekarang ini, di atas kita ada nggak orang-orang yang mulia, orang-orang yang istimewa? Ada kan punya keilmuan, faham ilmu ini, faham ilmu itu, punya ibadahnya seperti ini, ibadahnya seperti itu. Nah. Kita datang setelahnya lah. Kita ini satu di antara tiga, kita untuk mereka satu di antara tiga. Antara kita sabik mendahului, kita salib dia punya ini punya itu melakukan ini melakukan itu kita bisa melakukan yang sama dengan dia lakukan bahkan menambah dan mengejar lebih banyak lebih hebat dari yang sebelumnya lo oh, kita nyalip berarti walaupun kita hidupnya setelah mereka tapi kita nyalip mereka seperti contoh yang pernah kita bahas tentang aulia aulia itu kan zamannya nggak semuanya sama ya. Seperti contoh Syabdu Qadir Jelani dan Fagihil Mugaddam Syabdu Qadir Jelani hidup duluan Daripada Fagihil Mugaddam Bahkan kehidupan Fagihil Mugaddam itu ada setelah meninggalnya Syabdu Qadir Jelani Bukan satu tahun dua tahun Tapi puluhan tahun Lah Ketika fakil mukodam ini lahir, kemudian mulai mengerti, mulai memahami, beliau ini mendapatkan kedudukan yang lebih unggul dari Sabtu yang Jelani Lah berarti apa fakil mukodam ini dibilang apa menyalip. Kenapa bisa lebih unggul dari yang sebelumnya? nyalip. Nah ini namanya nyalip. Kenapa? Karena puncaknya Syekh Abdul Qadir Jalani dalam kewalian itu permulaannya bagi ilmu Di Syekh Abdul Qadir Jalani puncaknya itu itu adalah masih setatnya Fakil Mugodam dalam kewalian nah, berarti Fakil itu apa? menyalip Syekh Abdul Qadir nyalip, nah, sama juga dengan ulama-ulama yang datang setelah ulama-ulama sebelumnya. Terkadang mereka mengikuti madhabnya imam ini, akan tetapi keilmuannya lebih unggul dia, dia menyalip, tapi karena adab sehingga apa? mengikuti madhabnya ini, gitu. Paham ya? Jadi kita ini bisa nyalip orang-orang yang mulia sebelum kita. Lah, untuk bisa nyalip Jokinya harus pinter. Kenapa? Jaraknya sudah jauh. Balapan itu loh. Motornya bagus. Mesinnya yang paling bagus jarak jauh musuhnya. Kalau jokinya pinter bisa nyalip. Ini kan? Ada yang dari urutan ke 11 atau ke 12 atau 13 bisa menjadi finish yang pertama. Berarti menunjukkan apa? Tergantung jokinya selain kendaraannya. Pertama joki, yang kedua kendaraan tergantung itu semuanya. Jokinya bagus, motornya 70 tahun yang lalu. Tidak nah, soalnya alip, walaupun joginya handal. mencari rekor misalnya, sun jogi, ya soalnya alip. Kon kotot paling bani merotoli kabeh. Atau mesinnya merotoli kabeh. Kenapa? Tidak bisa nyalip. Tapi, kalau jokinya handal, motornya bagus, bisa. Nah, kita juga gitu, bisa kita nyalip, asalkan kita harus bisa menjadi joki yang handal. Memiliki kendaraan yang bagus, ya, tentunya kendaraannya yang telah dilakukan oleh para salaf. Kendaraan kita pakai, kita tambah, kita hiasi, kita perbagus, kita huh, tingkatkan lo oh, bisa nyalip. Kenapa? Karena pemberi anugerah kepada mereka sama dengan yang akan memberikan anugerah kepada kita yaitu Allah Subhanahu wa taala asaki baki. Paham ya? Itu sabik. Jadi orang yang nyalip. Jadi ada orang yang sudah duluan mendapatkan predikat wali atau derajat yang tinggi tapi disalib olehnya eh, karena ini bersungguh-sungguh ada yang lahik nah, mudah-mudahan kita minimal kalau nggak bisa sabik ya lahik tapi memang nyatanya sekarang ini kita masih berusaha untuk menjadi lahik berusaha menjadi lahik belum belum lahir tapi berusaha menjadi lahik yang menyusul nah, berarti kita tidak menyalip mereka para aulia sebelum kita atau para orang-orang yang mulia sebelum kita, tapi kita ingin sampai seperti mereka. Berarti kalau ingin sampai itu ya berarti amaliah kita itu plak podo. Tidak ada tambahan, tidak ada peningkatan, sama. Sampai seperti mereka. Lalahik nah, itu siapa? Alladzi yuhibbu <-tuh> salafahu wa yang mencintai salafnya dan mengingat mereka, jadi mencintai dan mengingat mereka. Kemudian, jadi mencari tahu amalia mereka, perilaku mereka, sikap mereka, wa akhlakihim dan akhlak-akhlak mereka. Jadi, mencari tahu, kemudian dipraktekkan. Bukan mencari tahu tidak dipraktekkan, mencari tahu kemudian dipraktekkan. Oh, salaf itu kalau habis subuh memiliki kegiatan sampai dengan isyrok. Mereka tutup kegiatannya dengan salat isyrok atau duha. Oh, salaf itu kalau habis asar memiliki kegiatan Rauhah ada yang jam sekian, ada yang jam sekian sampai sekian. Kemudian salaf itu habis maghrib kegiatannya itu Al Qur'an <coughs> sampai isak misalnya. Oh dia tahu semuanya kebiasaannya salaf, akhlaknya salaf. Kemudian dia berusaha mengikuti, meneladani, memakai itu dalam kehidupannya. Habis subuh dia membaca Al-Quran, dia berzikir, dia cari ilmu sampai isrok isrok sholat selesai Amalia salaf ini dia lakukan sampai selesai amal ini selesai. ikuti dia jadi nyontek amalnya salaf dilakukan sesuai dengan yang dilakukan mereka nah, ini yul bihim menyusul mereka itu artinya bisa sampai seperti mereka sampai bisa mendapatkan seperti mereka mendapatkan. Kemudian yang ketiga mahik wal Mudah-mudahan Allah melindungi kita ini. lah mahik ini apa? Mahik itu huwa tariqa ahli. Mahik itu yang menghapus yang merubah dengan salah perjalanan amalia keluarganya yang mulia keluarganya yang mulia ini memiliki amalan yang sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan hadisnya Nabi, sesuai dengan ayat yang diajarkan oleh Nabi, yang dibawa oleh para tabiin, para tabi tabiin sampai dengan orang-orang tuanya. Eh, dia menghapusnya, dia merubahnya, tidak berjalan di jalannya mereka, jalan di jalan yang lain. Yang dianggapnya lebih bagus, lebih anggapannya dia, bukan anggapnya orang tuanya. Anggapannya dia lebih bagus dengan pemikiran yang dangkal dari yang dimilikinya. Orang dulu itu sepertinya dangkal, pemahamannya sepertinya dangkal, sepertinya toh, tapi pemahamannya luas. Kalau kita sudah masuk di dalam lautan mereka Kalau kita sudah masuk di lautan mereka Kita tahu ternyata mereka ini luar biasa Tapi orang sekarang Sepertinya luas tapi dangkal Ngeledek Kalau bahas Kayak-kayak -kaya ilmiah Mau kelompok A, mau kelompok B, mau kelompok C yang main, mereka yang main belakang, atau mereka yang main depan, semuanya ini kalau dalam penyampaian itu, orang yang mendengarnya, orang yang melihatnya, kode-kode wow. luas, kode-kode, tapi ternyata dangkal. Jadi orang tertipu dari jauh, Bih, Jaru iki. nggak mau dia Jaru ada para nih kaki nggak sampai lutut, cuma telapak kaki dangkalnya mereka. Wah hanya menyalahkan salafnya, menyalahkan orang tuanya. Liru Nah, benar yang benar itu seperti ini yang dulu-dulu disalahkan sudah sebelum keberadaannya orang-orang itu nggak ada yang menyalahkan munculnya mereka menyalahkan pendahulu oh, ini ini yang benar ini, ini. ada Lalu di Indonesia ada itu ada kelompok yang main depan ada kelompok yang main belakang banyak nah itu mahik semua itu itu adalah mahik yang menghapus, yang meninggalkan, yang merubah dengan salah ajaran pendahulunya yang benar, yang mulia, yang is, istimewa. Makanya lah Habib Ali Habsyi mengatakan apa? Man la salak tarik ahlu tahayyam wada. Saya furuan nabi siru ilahi bil ittiba. Orang yang tidak berjalan di jalan keluarganya, itu salafnya. Orang-orang mulia yang sebelumnya, takhayyam allah dia menjadi orang yang bingung, linglung dan tersesat. Tersesat ini sudah dibuatkan jalurnya kok, enggak aku kepingin lewat liani. Wah, hey, mutar, muter. Ya. Akhirnya nggak bisa balik, kehabisan segalanya, kehabisan air, kehabisan makanan, akhirnya mati. Oh, enggak, kan ada Google Map. Kan banyak Pertamina. Nah, sekarang kamu bisa ngomong seperti itu. Eh, coba kalau sudah tersesat. Bingung, baterente. Ada apa? Pakai tante, sinyal ono. Eh, Google Map. Eh? Makan Google Map itu. Eh? Habis, Habis. Begitu juga kita. Kita ini kalau nggak berjalan di jalan orang-orang mulia sebelum kita hancur. Ya, itu mahik itu namanya menghapus atau menghilangkan allahu min dalik. Ya. No. Habib Ahmad bin Hasan al Atas radhiyallahu anhu. Wa ma ra'aitu amalan min amalihim wa min adatihim illa wa lahu aslun wa mustanadun fi sunnah. Amalnya para salaf itu bukan amalan yang mereka pilih dari diri mereka, bukan. Amalan yang mereka buat itu bersandar dari sunnahnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik itu ibadahnya ataupun kebiasaannya, adatnya, adatnya ataupun ibadahnya bersandar dengan hadisnya Rasulullah. Jadi bukan adat dengan logika apalagi dengan nafsu. Adat yang bersandar dengan sunnahnya Rasulullah. Kalau di kita kan enggak ya. Adatnya itu bersandar dengan logika atau dengan nafsu. Kalau mereka tidak bersandar dengan sunnahnya Rasulullah. Karena itu dikatakan oleh beliau, aku tidak melihat satu amalan pun daripada amalan-amalan salaf atau juga adat mereka kecuali memiliki sandaran atau riwayat hadis yang sambung atau perbuatan daripada Nabi Muhammad SAW satu aja nggak nemu kalian amalan ataupun adat kecuali mustanid atau mustanad bisunnah makanya rugi kalau kita nggak mengikuti para salah rugi ngikut to aja wes yang penting sampai seperti mereka sampai itu untung kita untung kalau kita nggak bisa menjadi sabik ya kita lahik aja sudah jangan jadi mahik karena amalannya mereka atau adat yang mereka buat itu semuanya kalau dikaji dalam ilmu hadis dari perbuatan atau perkataan nabi pasti ada pasti hmm? Karena Al Habib Abdullah Al Haddad yaqul wa ditu an ajlisa ala kursiyyin lid ila Allah walakin fakartu falam ajid ahadan min asraf qad sabaqani ila dhalik. Kata Al Habib Al Haddad aku mau duduk di kursi ketika berdakwah. Ya, tapi aku perhatikan aku tidak menemukan satu pun salaf yang mendahului aku itu. Yang mendahului melakukan itu enggak ada. Ya, sehingga beliau tidak melakukannya, kenapa? Salaf tidak ada yang melakukan dakwah dengan duduk dengan kursi majelis, duduk di kursi ya, seperti di hotel-hotel atau di pertemuan-pertemuan, nggak ada para salaf sebelumnya. sehingga apa? beliau nggak mau, wes duduk Ya, duduk lesean bahkan beliau bagaimana apa kuatnya di dalam memegang amaliannya salaf, padahal beliau ini bukan orang biasa orang yang memiliki keilmuan yang luar biasa derajat yang sangat tinggi di sisi Allah good, -ghaut. good irsyad wal well, wal well, ibad wal well, bilad akan tetapi megang amalia para pendahulunya itu luar biasa ilmu fikih dan lain sebagainya paham semuanya tapi kemudian tidak membuat beliau menentang para pendahulunya, justru hormat kepada pendahulunya, mengikuti yang sebelumnya. Beliau mengatakan apa? gelar halal hadat, laulal adab ma'asalaf salaf lagalat imal Malik filmiyah. Katanya beliau kalau bukan karena adabku kepada para salaf, niscaya aku akan mengikuti pendapatnya Imam Malik dalam akhir lah para pendahulunya bermadhab imam syafi'i. Beliau nggak mau mentaglit madhabnya imam Malik dalam air karena apa? Lebih memudahkan untuk orang dalam melakukan karena apa? Salafnya nggak ada yang mengikuti madhabnya imam Malik. Karena adab bersama salaf sudah aku mengikuti mereka, walaupun itu mungkin sulit atau lebih ribet daripada madhabnya imam Malik dalam dalam air karena lebih mudah. Imam Malik itu nggak ada air banyak, nggak ada air sedikit. Kejatuhan najis pokoknya nggak berubah, suci. Kalau Madhab Imam Syafi'i kan enggak. Kalau sedikit kejatuhan najis berubah tidak berubah najis. Tapi kalau mata Imam Malik enggak, mau air banyak, mau air sedikit, jatuh najis asal tidak berubah, suci. Katanya beliau enggak. Karena salah adabku sudah salaf, ngikuti salaf sudah. Nah, ya. Karena apa tahu salaf ini orang-orang yang mulia, orang-orang yang istimewa, dan mereka memiliki keilmuan yang juga luar biasa. Ya sudah ya, kalau katanya orang madura itu norak buntek, ya, norak buntek, jadi ngikut wis. jadi buntut, ya. jadi buntut dustok, si melui. Tapi kita bisa menyalip mereka dengan amalan-amalia atau kita bisa menjadi lahek mereka. Dan kita harapkan mudah-mudahan kita bukan menjadi mahik ya, Mudah-mudahan kita menjadi lahik atau sabik Amin Allahumma Amin Wassalamualaikum Muhammadin. Muhammadin. Allahumma salli wa sallim Ala Sayyidina Muhammadin Wa ala Ali Sayyidina Muhammad Ana Lun bila ila anja il kauni jumla, anamashuo lun bila ila anja kauni jumla, fa idama kilamanda. قل هو صاب الموالا فإذا ما من ذا قل هو صاب الموالا أخذت شره حتى lam to bak kif fadla raho ansin raho qsin laysatirahul mudilla nasamatul qurbiha min rubil amiri Atrabat rohi wa sirri Hina ahdat litahiyya Wa Nafahatun anbariyya warwi min hadisi intakunya sha doa hla innahu sirun syarifun laysa li alayar yuzkar innahu ma ananlatifun anjami innasi ustar ghaira anab dantiqin sufins safi muhar zin sari huwa ah haqiqa Jama'al far'a wa as'la Aina arbabul mathani Wal'ulumil ladunia Aina ashabul ma'ani Wal'nufusil uluwiyah

fi khususin la ummin allatan min ba'dina la fi khususin la ummin allatan min ba'dina la walhamdulillahirabbil alamin wasallim adada maklumati wa midada kalimati kullama dzakara ka wa dzakara dzak wa ghafala dzikrika wa dzikril ghafilun Allahumma shalli ala alukati sayyidina Alali wasahbi wasalim ada ada maklumati kami ada ada kalimati kula mada karakawa karakawa luar wafalan Allahumma salli awdala salatin ala sati mahlukati Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim Adada maklumatik wa midada kalimatik Ulama zakara kawa zakara zakirun Wa wala zikri kawa zikri Wa nabi ma'alam tana Rabbi alimna ladhi anfa'una Rabbi fakirna مع أهل الكتر يوسى ربي فافقنا ووافقكم لما ترتديك أولا وفعلا كره وارزق الكل هلالا دائما وأخلا أتيا أولا نهضى بالهير فكل كل شهر ربنا وصلح لنا كل شهر وأكرم بالرضا منك العيون وأقضي عنا ربنا قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفا بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الأهل الكرام الشرفاء وعلى صعب المصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع برضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم علي. على سيدنا محمد افتح باب رحمة الله أجد ما بعمل الله صلاة وسلاما دائما بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري اللهم يا أليم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر

Quan Fatub ni fidi waati Wasluk bisa bil jaditi bi hayati wamamati Allah mainni qmiun fito Ragipun fihok mus limun Watub ni bi talia ik wassluk bisa bila huda kualhikkni اللهم <tansen> <tansen> <تس> سلني بمن يرسلني اليك، واجمعني بمن يجمعني عليك، ويسر لي من الاعمال الصالحة ما يجيب لي الزلفى لديك. صلى الله على وسلم محمد. فاتح بن الغبور وصلاة كل حال هذا <سؤال> حدث سيدنا محمد بن عبد الله. وباي واخواني من الانبياء <سؤال> والمرسلين <سؤال> صلوات الله والسلام وعلي اجمعين. وزوج رسول الله واهل بيته وذريته واصحابه والتابعين ومن تابعهم <تس> باحسان الى يوم الدين. والأرواح جميع الأولياء والصالحين والشهداء والمقربين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والمفسرين وأئمة المجتهدين ومقلديهم وجميع في الكتب النافعة خصوصا على ركود بالإشهاد وغيث العباد والبلاد ويسجد عن الله رجل ما أجل الله محمد بن إيسا ويسجد الله بن أحمد سنعلا أحمد ويزين البقيه المقدم محمد بن علي بعلى وزين الشيخ عبد وابن ابي شكرا مقدار واخوانهما ولحي عبد الله يدرس وابن ابي بكر الدين والامام فخر وجود الشيخ ابي بكر بن سالم واخي اقل بن سالم ولحي احمد بن محمد احب الشيخ عبد الرحمن بن محمد الجبري على العرش وابي يوسف بن عابد الحسني والشيخ سلطان الزبيري بن عباس وعمر بن عبد الرحمن عطاش شيخ اهلي بن عبد الله بارز يوز بالرشاد وغوث الإباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وجد الإسلام بحمد محمد بن محمد الغزالي وأصوله ما فروء ما مشايخ ما تلميذ ما محبي ما بهم من أرواح والدينا ووالدكم واماتنا وأمتكم وأمت المسلمين من ما شايخنا ومعلمين وذبي الحقوق <applause> علينا وأمت أهل هذا من أهل لا إله إلا الله وأحياء من المدين بحق أن الله أن الله يوفر الله ويرحمهم يرحمه ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وأولومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة وبحكم على الله وأسرام عند الله أن عن الله يجعلنا من المتبئين لأسلافنا الصالحين وأجرنا الصالحين ويجعلنا من قرية عين لهم ومن قرية عين سيد المرسلين ويجعلنا ويرزقنا الأمل بما, عم بما عملهم ويحسن وي وي أخلاقنا بأخلاقهم ويزين أحوالنا وأفعالنا بأحوالهم وأفعالهم ويرزقنا الاتباع والاقتداء به وبنبي محمد صلى الله عليه وسلم وبسلفنا الصالحين وأن وأن الله يشفي وأن مِنَ الرَّسِي شفاء عاجلا لا يغادر سقاما ولا علما ويجعلها وي صابرة وي وان الله يشفي شفاء عاجلا الى غادي على العلماء يشفي عند الشافي وعافي عند المعافي لا شفاء الا شفاء وشفاء لا يغادر سقم ولا علامة انا سنرك بجاه بك محمد صلى الله عليه وسلم أن في اهم الشر كل شر على هذه النيه وعلى كل صالحه وعلى من وصى الصلاه وعلى من الحي وعلى من وما شيخنا لنا وما قصرنا وما طلبنا إلى والى حضره النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد اللهم يا من بيده ما الامور كلها واليه يرجع الامر يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح لنا فتحا قريبا <applause> اللهم اصلح النيه والذريه واجعل الحاجات كلها مقبيه دينية ودنيا وآخرة وبيا خير بريا اللهم لا تكشف لنا حال وبارك لنا في الأهل والمال والعيال وفينا ورزقنا من رزقك الحلال وفينا من شر ما تأتي بالأيام والليال ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وسلم الحمد لله رب العالمين